Moderasi beragama. Menjadi seorang pengajar dan pendidik bukanlah hal yang sederhana. Pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana pentingnya beragama yang bertoleransi harus diajarkan sejak dini. Saya Zainuddin, seorang guru di MI Sulaimaniyah Kauman Mojoagung sebagai pelopor di era moderasi beragama. Melalui peran guru agama, salah satunya pada program Madrasah Diniyah. Materi pelajaran yang diajarkan pada Madrasah Diniyah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada peserta didik tentang bertoleransi beragama dimanapun mereka berada. Dengan adanya guru pelopor moderasi beragama, khususnya melalui program Madrasah Diniyah ini, semoga peserta didik mendapat bekal pengetahuan dan pemahaman yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat kelak, sehingga mampu berdiri di tengah-tengah serta mampu menyikapi isu agama dengan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin, salah satu guru agama di MI Sulaimaniyah Kauman Mojoagung Jombang. Penguatan moderasi agama sudah seharusnya dikenalkan kepada peserta didik mulai sejak ini, agar mereka mampu menangkal pengaruh paham-paham radikal yang dapat memecah belah antarumat beragama. Karena hanya dengan isu-isu agamalah sebuah negara akan dengan mudah dipecah belah oleh musuh. Bersatu dalam NKRI, bertoleransi dalam beragama, berjamaah dalam gotong royong, serta tolong-menolong. Semoga dengan adanya moderasi beragama ini, peserta didik mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dimanapun mereka berada. Selama hampir 7 tahun ini, banyak kegiatan yang saya lakukan sebagai guru pelopor di MI Sulaimaniyah. Di antaranya menjadi guru kelas dan juga menjadi guru bidang studi aswaja, pengajar dan juga pengurus PTQ baca tulis Al-Quran, Madrasah Diniyah, pendamping program tahfidz, dan juga menjadi penceramah di setiap kegiatan yang dilaksanakan di MI Sulaimaniyah. Serta mendampingi anak-anak mengikuti lomba kejuaraan di luar sekolah.